rasa kosong lah, sebab kalau memang saya tak berjumpa dengan anak-anak saya, first time lah saya beraya seorang-seorang. Itulah luahan hati seorang ibu, Fitria Elvina Maharib, apabila tidak dapat bersama dengan anak yang dilahirkannya sendiri untuk beraya pada tahun ini. Kata Fitria, dia berharap agar kes tuntutan hadanah sementara yang difailkan terhadap bekas suaminya iaitu Safi Sali dapat diselesaikan segera sebelum menjelang Aidilfitri. Kita doakan supaya Fitria dapat bertemu anak-anak dan dipermudahkan segala urusan. Bersabarlah ya Fitria, hidup ini memang banyak dugaannya. Tadi saya masuk dalam tu untuk pembicaraan hak penjagaan sementara lah. Sebab saya kalau boleh dalam sebelum raya ni saya dapat berjumpa anak-anak kan. Dah lama sangat saya tak jumpa anak-anak dalam 2 bulan ni. Saya nak sangat anak-anak dapat berbuka puasa dengan saya dan beraya bersama-sama saya. Semenjak saya dah jatuh talak, dah dilafazkan cerai, selama ni saya tak ada berhubungan sama sekali dengan dia. Dia cakap dengan saya tak ada persetujuan apa semua tu. Padahal semua tu tak benar. Saya bagi dia setiap minggu untuk datang berjumpa anak-anak, siap dengan bermalam sekali. Ya, saya nak sangat saya beraya lah dengan anak-anak saya. Ini kali pertama saya berpisah dengan anak-anak saya. Kalau lah misal kata dapat bertemu anak sebelum raya, kan apa perkara yang buat anak kata? Saya akan carikan baju raya anak-anak. Memang apa yang selalu saya buatlah tiap tahun kan. Beli barang-barang untuk keperluan dia lah semua tu. Rasa kosong lah sebab saya first time lah. Kalau memang saya tak berjumpa dengan anak-anak saya, first time lah saya beraya seorang-seorang. Yalah, harapan saya memang insya-Allah dengan secepatnya saya akan dapat berjumpa dengan anak-anak saya. Itulah.